ambil daun pandan ni. Ha, daun pandan ya. Ambil dalam 5-6 lai lah. Nanti kita koyak-koyakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah buka api dah? Dah dah. Patut dah macam buat jampi ya? Ya, kita macamlah jampi. Guys, ketupat. Sepuluh kan untuk minta? Lima enam lah. Ada kaya. Persiapan saya adalah untuk membuat masak lodeh. Okey, seperti biasa, walaupun tahun ni raya memang tak best langsung, tapi kemeriahan kami sebenarnya adalah ketika kita orang tak beranak ni kan, dengan Atuk Tina 5 beranak ni, alhamdulillah dapat menunaikan solat terawih. Yeah, alhamdulillah. Kita orang setiap malam dapat menunaikan solat terawih bersama. Jadi hari raya sebenarnya adalah istimewa untuk mereka yang menjalankan ibadat. Okey. Kita raikan kemenangan kita orang selama 30 hari kami berjuang lari 4 kali 400 meter. Makan, buka puasa cepat. Lepas tu terus kita orang pergi ke tarawih. Balik dah penat malam. So selama 30 hari alhamdulillah tak ada kebang, tak ada kerja, tak ada apa, tak ada syuting. Kita orang betul-betul full buat ibadat di bulan Ramadan. Jadi hari ini walaupun rumah tak ada orang nak berkunjung, tak ada orang nak datang, kita orang nak ikan untuk kita je. Okay baby, your turn ialah cantikkan kita punya foto bus. Hari raya ke? Gembira ke? Tak gembira ke? Kita kena gembirakan suasana hari raya kita. Okay? Kita tetap ada foto bus. Hakim! Ikuti rambut. Tengok, rambut dah macam rambut. Ikuti rambut sekarang juga. Macam mana? Apa jemput kau? Depan kita habis. So, baby kena mengaji. Tak apa lah. Baby dengan Ajik. Baby dengan Ajik, you go. Cantik kan? Kita punya foto bus. Let's go. Where is our photo booth will be at? Sejak tahun yang kita punya photo booth kat sini. Kat pondok kecil ni. Tok jangan lari. Sini kamera. Saya dah sampai rumah saya kampung. Okay, bye. Jangan jealous. Kamera tak ada. Sini. Tak nampak. Sinilah. Biar nampakkan aku. Girl ini, the girl. Saya dah balik kampung, nak merentas. Okey, Adik ambil gambar untuk naik tangga ni. Ambil gambar untuk naik tangga ni? Saya dah sampai kampung. Haa, itulah. Jangan jealous ya, jangan susah hati. Siapa yang tak dapat balik kampung, tak apa. Saya ada saya punya cara balik kampung. Saya tak payah naik kenderaan, tak ada naik kapal terbang, tak ada naik apa. Saya naik basikal. Pusing sana basikal tunjuk. Sini pula. Okay. Saya nak kemaskan rumah saya pula. Oh, okay. Rumah tu. Okey, bye. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Bye. Bye. Okay, ni Tok ni, saya nak tanya sebenarnya. Kita punya photo booth ni kan. Photo booth kita ni nak buat tema apa? Konsep apa? Itulah yang tentang itu pula yang ambil gambar yang, macam mana ni? Nak macam mana kita nak ambil gambar kali ni ya? Sama ada dekat basikal ke? Atas tembok hidangan kuih tu ke? Tentang itu kan memang Atuk tak pandailah. Pandai-pandailah korang.
Atuk memang tak ada sampai ke tahap itu. Alah, tapi Azina, kita nak pergi gambar dengan Atuk. Ayolah, tak kisahlah Atuk ni rumah kampung ni boleh bergambar. Ini lagi cantik rumah kampung, mak asli Kalau boleh rumah kampung tu dah okey dah, tapi itu betul. Itu memang tak boleh dibantah. Itu tak kisah. Aduh, kalau Atuk kat tangga pun dah cantik dah. Itulah. Suasana TV lama lagi. Tengok sini. TV saya masih berfungsi, okey? TV saya masih berfungsi, boleh pasang lagi. Gambar dia belum keluar lagi sebab cahaya matahari tak nampak terang. Apa lagi enggak? Semua ada. Tengok semua barang. Ni barang apa? Barang-barang lama. Mai sini masuk bilik Atuk. Masuk. Gitu bilik Atuk. Mana lampunya? Mana lampu? Gitu. Dia main tekan. Nampak. Semua dah siap dah bilik Atuk. Ni siapa punya baju ni? Enggak saya tahu siapa yang punya baju tu. Okey. Tengok almari Atuk. Almari. Semua dah siap. Almari. Okey. Bukanlah buat air duit. Itu sajalah untuk tempat nak solat. Semua dah siap. Siapa nak sewa, siapa nak boleh booking. Telefon saya. Nombor berapa? Telefon dia. Siapa nak sewa satu hari untuk hilang-hilangkan stres kan? Sinilah pondok saya. Saya nak buka tingkat saya. Buka. Hai. Hai orang sebelah. Tak ada orang. Tu pokok. Itulah cerita kisahnya. Bilik saya, bilik peraduan saya kan. Mesti ada kita nak main tikam menikam boleh ada. Ni nak main tikam boleh. Siapa nak tikam dapat duit RM1, dapat duit RM5, dapat gambar dapat duit RM10. Siapa anak-anak tu. Tapi itulah anak-anak tu tak dapat datang kali ni kan. Siapa jalan tunggulah sampai habis SOP kita ni, okey. Kita doakan sama-sama supaya COVID-19 hilang. Okay, hapus daripada alam dunia. Amin. Yang alam dunia yang panas. Okay, bye. Okay, bye. Ini siapa yang udah gini? Hiburkan hati. Hai Raya. Walau tak serupa SOP, suka-sukalah kita. Okey, sambung buat kerja. Alright, kita masukkan dalam ketupat rendang. Rendang ketupat ya. Bila air dah mendidih, dah tahu dah pandan, kita taruhlah ketupat. Pastikan air kita dah mendidih.
benda yang kita akan buat adalah kita akan bersihkan basikal ni. Tak, kita memang setiap tahun ada basikal ni. Memang setiap tahun wajib. Jadi, mari kita bersihkan. Cuci lantai tak ada dalam plan, tapi kenapa tiba-tiba? Entahlah. Rumah kita orang tak ada kucing. Tetapi ada dah kucing hilang yang datang. Kami menganggap dia sebagai satu rezeki. Untuk apa kucing-kucing tu buat? Dia membuangkan tumbahannya. Dan anjing terpijak. Oh my god. Okay, sekarang I nak masak tu Abi rendang, kita juga Abi rendang tu. Mama sedang berperang di dapur. Ada limpa, ada hati, ada daging, ada paru dalam ni. Limpa, hati, daging and paru. So ini adalah tradisi tradisional. Buang kacang wajib. Kita orang punya. Okay guys, dulu dia lah hasil-hasil. Nama dia rendang cili padi dan cili merah sahaja. Dengan kami selama-selama. Ini lah kalau dia untuk bagi dua punya ketupat. Tangan lama, cantik dan bersih. Okay guys, itu cara I lah, cara lain. So ketupat tu rebusnya 5 jam. Sementara menunggu tu, inilah dia hasilnya yang dideko oleh Megat Muhammad Razif dan Puteri Mia Maizura. Hakim macam biasa, kalau Hakim kerja dia ambil video je. Kalau korang tengok video ni semua, dia lah yang ambil. Okay, ini saya perkenalkan Mahfuz Mahfiz. Itu dia Mahfaz Mahfiz. Yang ini Mahfuz Mahfiz. Inilah gambar ayah anda almarhum Datuk Nenek Moyang kami. Okay, baiklah. Inilah yang dideko oleh Mia dan juga Aji. Dan tahun ni kan PKP 3.0. Apa lagi? Kita tak boleh kunjung-kunjung. Kita bergambar sahaja. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana sebab kita ada sambungan lagi. Malam nanti kami akan bertakbir raya di masjid. Alhamdulillah ada peluang kita ke sana. Jadi ada sambungannya. Ya, inilah dia 3.0 photo booth.
KI Pari Kayangan kita. Jangan lupa tahu, okey? Malam ni kita akan takbir raya. Kita takbir sama-sama. Selalunya kan kita orang kan berlima, tapi hari ini oleh kerana kita mengikut perintah PKP kerajaan kita ni, satu kereta hanya boleh 3 orang. So kita orang terpaksa berpecah kenderaan. Okey. Apa lagi kita orang nak buat? Nak beraya berkunjung-mengunjung pun tak boleh. Nak beraya di rumah saja. Jadi masjidlah tempat kami meluahkan hati dan perasaan. Okey, makku. Okay. Lagi kita nak takbir.